Dea Orlyfans ditangkap kasus pornografi. Polda Metro Jaya menangkap Dea Orlyfans terkait konten pornografi. Dea ditangkap di Kota Malang pada Kamis 24 Maret 2022 pada malam hari. Ditangkapnya Dea Orlyfans dibenarkan langsung di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansa Lubis. Menurut Kombes Auliansa Lubis, Dea Orlyfans ditangkap di Malang, Jawa Timur. Dia pun saat ini tengah dalam perjalanan menuju Jakarta. OnlyFans diketahui merupakan platform tempat para konten kreator bisa mendapatkan uang dari orang yang berlangganan. Namun, kerap kali ditemukan para konten kreator yang menjual foto-foto seksi di situs tersebut. Dea Orlyfans sebelumnya sempat hadir di podcast Deddy Kombuzer usai viral di media sosial. Pihak kepolisian menuturkan sejumlah bukti yang diamankan penyidik sebelum Dea ditetapkan sebagai tersangka. Bukti-bukti ini sudah disita pihak kepolisian. Orlyfans diketahui merupakan platform tempat para konten kreator bisa mendapatkan uang dari orang yang berlangganan. Namun, kerap kali ditemukan para konten kreator yang menjual foto-foto seksi di situs tersebut. Komika Marcel Widianto mendadak ramai menjadi perbincangan publik sejak 2 hari lalu. Hal itu berkaitan dengan pihak kepolisian yang merilis bahwa ada seorang komedian berinisial M membeli kurang lebih 76 konten pornografi milik Dea Orlyfans. RS Explore menelusuri